إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة فمنهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. Para ikhwan dan para akhwat sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Berkata Syekh Ali Hafizahullah, al-khutbatu ba'da salati. Khutbah setelah salat Id. Was-sunnatu, dan merupakan sunnah Rasulullah. Fi khutbatil 'Id an takuna ba'da salati. Khutbah Id itu dilakukan setelah salat. Wabawa al-Bukhari fi sahihihi, al-Imam al-Bukhari membuat bab dalam kitab sahih beliau, babul khutbati ba'da al-Id, bab berkhutbah setelah salat Id. An Ibn Abbas, dari Ibn Abbas radhiyallahu an, qala shahidtu al-Id ma'a Rasulillah. Saya menyaksikan Id bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa Abi Bakr wa Umar wa Utsman, juga bersama Abu Bakar, Umar dan Utsman radhiyallahu anhum. Fa kulluhum kanu yusalluna qabla al-khutbah, semuanya salat Id sebelum khutbah. Wa Ali bin Umar, dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, inna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam wa Abu Bakr wa Umar, wa sini Rasulullah Abu Bakar dan Umar, kanu yusalluna al-idaini qabla al-khutbati, mereka salat Id sebelum khutbah. Qala Waliyullah Jahlawi, berkata Syekh Waliyullah Jahlawi mu'allikan ala tabwib al-Bukhari, beliau memberikan komentar pada bab yang ditulis oleh Imam al-Bukhari tadi. Dia mengatakan, yakni maksudnya أن سنة النبي ومعمول الخلفاء الراشدين ذلك، bahwa sunnah Rasulullah dan yang diamalkan oleh para خلفاء الراشدين adalah semacam di atas. وَمَا وَقَعَ مِنَ التَّغْيِيرِ، adapun yang terjadi berupa perubahan. أعني، maksud saya تقديم الخطبة على الصلاة، mendahulukan khutbah sebelum salat Id. Qiyasan ala al-jum'ah, dikiaskan pada salat Jum'at. Wa huwa bid'atun sadarat min Marwan, ini adalah sebuah perbuatan bid'ah yang munculnya dari Marwan Ibn al-Hakam. Wa qala Imam al-Tirmidhi, berkata Imam al-Tirmidhi, wal'amalu ala hadha inda ahli ilmi, inilah yang diamalkan oleh para ulama. Min ashabin nabi wa ghairihim, dari kalangan para sahabat Rasulullah dan yang lainnya. Anna salatal idaini qabla al-khutbati, bahwa salat Id itu dilakukan sebelum khutbah. Wa yuqal, dan dikatakan, inna awwala man khutaba qabla as-salati, bahwa orang yang pertama kali khutbah sebelum salat adalah Marwan ibn al-Hakam. Para ikhwan dan para akhwat sekalian yang dimulakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pembahasan ini secara ringkas ada beberapa hal yang perlu dibahas. Yang pertama, bahwa termasuk sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, termasuk sesuatu yang dikerjakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan kita diperintahkan untuk mengikuti sunnah beliau, adalah
berkhutbah setelah sholat Id. Setelah sholat Id dilakukan, setelah itu imam sholat Id menyampaikan khutbah. Yang khutbah sholat Id. Dan yang sunnah, bahwa yang khutbah itulah yang menjadi imam, dan yang imam itulah yang menjadi khatib. Karena yang kita dapatkan dari perbuatan Rasulullah dan para khulafa ar-rasyidin, tidak pernah ditemukan orang pada zaman mereka khutbahnya sendiri, imamnya orang lain. Dalam artian yang jadi imam adalah orang yang dipilih bacaannya bagus, kemudian yang jadi khutib dan dipilih cara penyampaiannya bagus. Dua orang cara bergantian. Bahkan yang kita temukan, sekarang yang menjadi imam adalah Rasulullah, maka beliaulah yang menjadi khatibnya. Dan sekarang yang menjadi imam adalah para khulafa setelahnya, Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali dan yang lainnya, maka mereka juga lah yang menjadi imamnya. Dan ini adalah yang berlaku baik tatkala salat Id maupun tatkala salat Jumat. Oleh karena itu, di beberapa asar dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga sebuah bab yang ditulis oleh Al-Imam Al-Bukhari, beliau mengatakan wal imamu yakhutub. Dan imam itu sedang khutbah. Dalam artinya imam itulah yang berkhutbah, dan khutbahnya dilakukan oleh imam yang mengimami salat Id maupun salat Jumat tersebut. Itu masalah yang pertama. Masalah yang kedua yang mau dijelaskan oleh Allah wa iyyakum, bahwa khutbah ini dilakukan setelah salat. Khutbah Id ini berbeda dengan khutbah Jumat. Jadi khutbah Jumat dilakukan sebelum salat, sedangkan khutbah Id dilakukan setelah salat. Kenapa ini dilaporkan? Karena terjadi pada zaman Bani Umayyah, ada orang yang memulai khutbah sebelum salat. Padahal sunnah dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dari Abu Bakar, dari Umar, dari Utsman, dan dari para sahabat-sahabat yang lainnya, bahwa mereka salat dulu baru kemudian melakukan khutbah. Yang paling sahih wallahu a'lam, bahwa yang pertama kali melakukan perbuatan atau yang pertama kali khutbah dilakukan sebelum salat, ada sebuah riwayat bahwa itu pertama kali dilakukan oleh Umar. Dalam sebuah riwayat yang lain, pertama kali dilakukan oleh Abdullah ibn Zubair. Tapi kedua riwayat ini lemah. Yang sahih sebagaimana dikatakan oleh Al-Imam Al-Iraqi, juga dikatakan oleh Al-Imam Asy-Syaukani, juga dikatakan oleh Syekh Waliullah Dahlawi, juga dikatakan oleh Imam Tirmidzi yang ditulis oleh Syekh Ali di sini, bahwa orang yang pertama kali melakukan bid'ah ini, dalam artinya khutbahnya dilakukan setelah atau dilakukan sebelum salat, adalah Marwan ibn al-Hakam. Dia adalah gubernur kota Madinah tatkala hilang atau tatkala khalifah saat itu adalah Muawiyah ibn Abi Sufyan. Perbuatan bid'ah ini, fadzilan azami Allah wa iyyakum, jadi perbuatan bid'ah ini diingkari oleh para sahabat Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam pada zaman itu. Di antaranya adalah apa? Ini diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dari Abu Sa'id Al-Khudri bahwasanya beliau mengingkarinya. Baik. Itu masalah yang kedua. Masalah yang ketiga, ada masalah selanjutnya. Perhatikanlah lafaz hadis. Dan jadi itu beberapa masalah yang berhubungan dengan masalah kita. Adapun mengenai masalah salatnya itu dilakukan sebelum salat atau salatnya itu dilakukan sebelum khutbah, saya katakan di awal bahwa itu adalah sebuah ijma dan sebuah kesepakatan para sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, dan kesepakatan ini dinukil oleh banyak sekali para ulama. Adapun khilaf yang dilakukan oleh Marwan ibn al-Hakam, maka kalau sebuah khilaf itu terjadi setelah terjadinya ijma di kalangan para ulama, maka khilaf itu tidak boleh untuk dipakai, dan tetaplah kita menghukumi bahwasanya para ulama sepakat akan dilakukannya sholat sebelum sholat atau sebelum khutbah, sholat hari raya Idul Fitri maupun hari raya Id Al-Adha. Allahu a'lam. Selanjutnya, berkata Syekh Hafidzahullah, al-khutbatu wat-takhyiru bihuluriha, khutbah dan boleh memilih untuk menghadiri khutbah tersebut. Dalam artian kalau mau dia boleh duduk di situ, dan kalau mau maka dia boleh meninggalkan tempat. An Abi Sa'id Al-Khudri, dari Abu Sa'id Al-Khudri, qala, beliau mengatakan kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yakhruju yawmal 'id wal adha ila al-musalla.
beliau itu keluar pada hari raya Id al-Adha ke musalla, Idul Fitri maupun Idul Adha ke musalla. Fa awwal syai'in yabda'u bihi as-salatu. Maka yang pertama kali dilakukan oleh beliau adalah salat. Tsumma yanfarid, kemudian beliau berpaling selesai salat. Fa yaqumu muqabilan nas. Beliau pun berdiri berhadapan atau menghadap kepada manusia. Wannasu julusun, saat itu orang-orang pada duduk. Ala sufufihim, pada saf-saf mereka. Fa ya'iduhum, maka Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam memberikan peringatan kepada mereka. Wa yusihim wa ya'muruhum, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan wasiat kepada mereka dan beliau pun memerintahkan kepada mereka. Wa khutbatul Id kasa'idil khutbi. Khutbah Id itu sama dengan khutbah-khutbah yang lainnya. Tuftatahu bil hamdi wa tsana'i 'ala Allah. Dimulai dengan pujian dan sanjungan kepada Allah Subhanahu wa taala azza wa jalla. Qala Ibnu Qayyim, berkata Imam Ibnu Qayyim az-Jauziyah rahimahullah, wa kana sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam yaftatihu khutbahu kullaha bilhamdillah. Beliau memulai semua khutbahnya, memulai khutbah-khutbahnya itu dengan alhamdulillah. Walam yuhfaz anhu fi haditsin wahidin. Tidak dihafal dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam satu hadis pun. Annahu kana yaftatihu khutbatayn 'indi bitakbir. Bahwa beliau memulai khutbah Id itu dengan takbir. Wa inna ma rawa Ibnu Majah fi sunanihi. Hanya saja Imam Ibnu Majah dalam sunan beliau an Sa'd al-Qurazi, dari Sa'd al-Qurazi muazzin an-nabi, tukang adanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, annahu kana yuksiru takbir. Bahwasanya beliau memperbanyak takbir baina al-a'afil khutbah, di sela-sela atau di tengah-tengah khutbah. Wa yukthiru at-takbir fi khutbatayn al-'aidain, dan beliau memperbanyak bertakbir pada khutbah dua Id. Wa hadza la yadullu, ini tidak menunjukkan ala annahu kana yaftatihuha bihi, tidak menunjukkan bahwasanya beliau memulai khutbah Id itu dengan takbir. Qul inna ajani Allahu wa iyyakum. Hadis Abu Sa'id Al-Khudri, ini adalah sebuah hadis yang panjang sebenarnya. Diwatakan oleh Syekh pada situ. Dari hadis ini kita bisa mengambil beberapa faedah. Yang pertama, lafaz fa awwalu shay'in yabda'u bihi as-salah itu menunjukkan pada beberapa hal. Yang pertama, tentang tidak disunnahkannya ada sunnah qabliyah Id. Dan ini sudah kita bahas. Ayat hadis ini juga menunjukkan bahwasannya tidak ada azan dan tidak ada iqamat sebelum Id, dan itu pun sudah kita bahas. Yang kedua, lafaz beliau fayaqumu muqabilan nas. Pernyataan dari Abu Sa'id ini bahwasanya beliau berdiri untuk menghadap kepada manusia. Lafaz ini digunakan dalil oleh para ulama, oleh jumhur ahli ilmi, bahwa saat itu mimbar tidak dibawa ke lapangan. Karena dalam riwayat yang lain, ini fayakumu muqabilan nasi, atau dalam riwayat Ibnu Majah fayakumu ala rijlaihi. Jadi beliau berdiri pada dua kakinya. Seandainya saat itu mimbar dikeluarkan ke lapangan untuk jadi tempat berdirinya imam tatkala berkhutbah, mestinya bahasa Abu Sa'id al-Khudri fasa'adal mimbar. Maka beliau naik mimbar kemudian menghadap kepada manusia. Tidak adanya lafaz itu menunjukkan kepada kita saat itu tidak ada mimbar. Jadi yang sahih bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selesai salat sebagaimana biasa, maka beliau berdiri menghadap kepada manusia tanpa ada mimbar di situ. Dan termasuk perbuatan bid'ah kalau mimbar itu dikeluarkan ke lapangan tempat salat, dari masjid ke musala atau ke tempat salat, untuk dijadikan tempat berdiri imam tatkala khutbah tersebut. Itu yang pertama. Atau itu masalah yang kedua. Wa lidzalika ya Allah wa iyyakum.
Kalau mungkin ada yang mengatakan, ini kalau mungkin ada yang mengatakan, bukankah masalah mimbar dalam artian adanya mimbar atau tidak adanya mimbar itu tidak berpengaruh kepada masalah sunnah dan bid'ah? Maka jawaban kita yang pertama, dan mudah sekali kita katakan, khairul hadi hadi Muhammad, bahwa sebaik-baik petunjuk adalah petunjuknya Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Yang kedua, bahwa apakah tidak diperlukan pada zaman Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam untuk mengeluarkan mimbar? Sebenarnya perlu. Kenapa? Karena saat itu jamaah banyak, kaum laki-laki dan kaum perempuan banyak. Seharusnya diperlukan bagi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk berada di sebuah tempat yang lebih tinggi di atas mimbar biar dilihat oleh orang banyak dan biar suaranya bisa semakin jauh karena saat itu belum ada speaker. Ternyata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meskipun sebenarnya dibutuhkan untuk mengeluarkan mimbar, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak mengeluarkannya. Juga tidak ditemukan apapun yang mana. Tidak ada satupun yang menghalangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk mengeluarkan mimbar itu dari dalam masjid. Ternyata tidak dikeluarkan. Dan dalam kaidah ilmu bidah, sebagaimana yang sering Anda katakan, sebagaimana yang katakan oleh Imam Syafi'i rahimahullah subhanahu wa ta'ala dalam al-i'tisam, bahwa sebuah perbuatan yang sifatnya keagamaan yang tidak dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sengaja, padahal beliau mampu dan butuh untuk melakukannya, serta tidak ada halangan untuk melakukan perbuatan tersebut, ternyata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak melakukannya dan tidak ada seorang sahabat pun yang melakukannya, berarti sunnahnya adalah ditinggalkan dan melakukannya jatuhlah pada perbuatan bid'ah. Rekannya itu hadisnya anjannya Allah wa iyyakum, terusan hadis ini, hadis ini panjang sebenarnya dalam Imam Bukhari. Jadi terusan hadis ini, kalau Abu Sa'id, berkata Abu Sa'id Al-Khudri, tidak ada di kitab antum. Malam yazalin nasu ala zalik. Jadi manusia atau kaum muslimin saat itu tetap melakukan semacam itu, mimbar tanpa dikeluarkan. Malam yazalin nasu ala zalik. Hatta kharajtu ma'a Marwan. Sehingga pada zaman pemerintahan Muawiyah ibn Abi Thalib, yang saat itu gubernur kota Madinah adalah Marwan ibn al-Hakam. Wa huwa amirul Madinah. Beliau saat itu adalah amir kota Madinah. Fi adha au fitr. Saat itu kata Abu Sa'id al-Khudri, mungkin hari raya Idul Adha atau mungkin hari raya Idul Fitri. Falamma ataina al-musalla, tatkala kami datang ke musalla, iza mimbarun banahu kasir ibn Sa'd. Tiba-tiba ternyata di musalla sudah ada mimbar yang dibangun oleh seorang namanya Kasir ibn Sa'd. Fa'ila Marwan yuridu an yartaqiyahu. Ternyata Marwan ibn al-Hakam ingin untuk naik mimbar. Qabla an yusalli, sebelum salat. Fajazabtu fi thawbihi, saya pun menarik bajunya. Menarik mimbar. Fajazabani, Marwan balik menarik baju yang saya tarik. Fartafa'a wa khotoba. Jadi beliau atau Marwan ibn al-Hakam naik mimbar, lalu dia khutbah qabla salah, sebelum salat. Fakulturah, Abu Sa'ad al-Khudri mengatakan kepada Marwan ibn al-Hakam, ghayyartum wallah, engkau telah merubah sunnah, wallahi demi Allah. Jadi engkau telah merubah sunnah Rasulullah. Faqala, maka Marwan mengatakan Abu Sa'id, wahai Abu Sa'id al-Khudri, qad zahaba ma ta'lam, telah hilang apa yang engkau ketahui. Fakultu, maka Abu Sa'id mengatakan, ma'alam wallahi khairan mimma ala alam. Apa yang saya ketahui itu lebih baik daripada apa yang tidak saya ketahui. Faqal, maka Marwan mengatakan, inna salam yakunu yajlisuna lana ba'da salati, bahwa kaum muslimin sudah tidak lagi mau duduk setelah salat, tidak mau duduk mendengarkan khutbah. Faja'altuha qabla salati, maka saya pun menjadikannya sebelum salat. Itu riwayat panjang dari hadis Imam Bukhari Muslim, terusan dari hadis ini. Riwayat yang panjang ini fadhilin azami Allah wa iyyakum, menunjukkan kepada kita dua hal. Yang pertama, sunnahnya khutbah itu setelah salat.
itu berlangsung sejak zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sejak zaman Abu Bakar, Umar, Utsman. Tidak disebutnya Ali bin Abi Thalib pada riwayat-riwayat sebelumnya. Jadi hadisnya Ibnu Abbas itu cuma dengan lafaz Rasulullah, Abu Bakar, Umar, Utsman. Karena Ibnu Umar itu cuma dengan lafaz Abu Bakar, Umar. Kenapa Ali tidak disebut? Karena Ibnu Abbas dan Ibnu Umar, Abu Sa'id Al-Khudri, mereka adalah orang-orang yang hidup di kota Madinah. Sedangkan khilafah Ali bin Abi Thalib itu berada di kota Kufah. Jadi khilafahnya Ali itu berada di kota Kufah. Jadi maqar atau pusat pemerintahan Islam pada zaman Rasulullah, Abu Bakar, Umar dan Utsman di Madinah. Pada zaman Ali pindah ke Kufah, pada zaman Muawiyah pindah ke Damaskus. Pada zaman Bani Abbasiyah pindah ke Baghdad. Oleh karena itu rata-rata para sahabat seringnya itu menggunakan lafaz saya melihat Rasulullah, Abu Bakar, Umar, Utsman. Bukan karena Ali menyisi sunnah, tapi karena memang mereka tidak menghadiri apa yang dilakukan oleh Ali bin Abi Thalib. Karena periwayat-periwayat hadis itu rata-rata berasal dari kota Madinah. Baik, kita kembali pada masalah. Perbuatan dilakukan oleh para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, para khalifah ar-rasyidin, itu salat sebelum ikhtafan. Jadi khutbah dilakukan ba'atas salat. Salatnya dilakukan sebelum khutbah. Yang pertama kali merubah sunnah ini sekali lagi adalah Marwan ibn al-Hakam, seorang gubernur kota Madinah pada saat itu. Dan tak kalah dia merubah sunnah ini diingkari oleh para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam saat itu, di antaranya adalah Abu Sa'id Al-Khudri. Baik, itu masalah yang pertama. Yang selanjutnya, hadirin azan ya Allah wa iyyakum, masalah mimbar. Bahwa sunnah Rasulullah dan para sahabat, para khulafaur rasyidun, Abu Bakar, Umar, Utsman, dan Ali, beliau atau mereka semua tidak mengeluarkan mimbar ke tempat salat. Apa buktinya? Buktinya tatkala pertama kali mimbar itu dikeluarkan, Abu Sa'id Al-Khudri kaget. Dia mengatakan tiba-tiba ada mimbar di lapangan, menunjukkan saat itu sebelum itu belum ada mimbar. Dan tatkala Marwan ditanya, "Wayyartum?" Engkau telah merubah, menunjukkan bahwa sunnahnya Rasulullah sebelum itu tidak ada mimbar yang berada di lapangan. Jadi hal ini adalah sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan diingkari oleh para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Akankah kita juga termasuk orang-orang yang diingkari oleh para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam? Ditambah lagi ya kawan, bahwa mimbar yang biasa dikeluarkan ke tanah lapang itu mimbar yang tidak sunnah. Jadi mimbarnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah 3 derajat sebagaimana mimbar kita. Jadi mimbar yang ada di belakangnya itu itulah sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 3 derajat. Ada mimbar, jadi mimbar yang di depannya itu ada apa itu? Jadi ada tutupnya itu, jadi orang pada waktu khutbah itu cuma kelihatan dada, di dada atas kepala, itu sama sekali tidak ada sunnah. Bukan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam suatu ketika itu salat. Pada waktu salat beliau naik mimbar. Naik mimbar salatnya di atas mimbar. Kemudian tatkala mau sujud beliau turun, jadi faraja atau qara'. Beliau turun mundur, baru kemudian tidur. Seandainya di belakang atau seandainya itu ada tutup, bagaimana mungkin mau mundur? Tidak mungkin dilakukan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dan itu menunjukkan bahwa mimbar yang sahih adalah mimbar 3 derajat, bukan mimbar-mimbar yang ada pada sebagian besar mimbar-mimbarnya masjid-masjid kaum muslimin. Qolidan ajani Allah wa iyyakum. Masalah yang ketiga yang dibahas oleh Syekh di sini, bahwa khutbah Jumat atau khutbah Id itu sama dengan khutbah-khutbah yang lainnya. Tidak ada beda antara khutbah Id dengan khutbah Jumat dalam masalah pembukaan. Dimulai dengan pujian kepada Allah Subhanahu wa taala. Dimulai dengan sanjungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dimulai dengan khutbah hajah yang ma'ruf, "Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh", itu yang antum hafal semua. Adapun yang biasa dilakukan oleh kebanyakan manusia, bahwa kalau selesai salam, kemudian yang pertama diucapkan adalah Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Kabirah, dan begitu selanjutnya, maka tidak ada dalil yang sahih
yang menunjukkan kepada kita bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya memulai khutbah Id itu dengan takbir. Oleh karena itu Imam Ibnu Majah rahimahullahu taala beliau mengatakan wa kana yaftatihu khutbahu kullaha bilhamdillah. Jadi beliau memulai khutbah itu dengan pujian kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa lam yufat anhu fi haditsin wahid. Tidak ada satu pun hadis yang dihafal atau yang kita ketahui dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwa beliau memulai khutbah Id itu dengan takbir. Jadi bid'ah baru yang ada pada zaman ini, orang memulai khutbah Id itu dengan takbir. Dan itu tidak ada sunnahnya dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahkan kita bisa jazm dan kita bisa mendeteksikan bahwa itu adalah bid'ah mu'asyirah. Jadi bid'ah pada zaman ini yang tidak ada pada zaman Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Termasuk masalah yang selanjutnya, kebiasaan para khatib, mereka itu di sela-sela khutbah itu sering dengan lafaz Allahu akbar Allahu akbar selanjutnya. Sering di sela-sela khutbah itu mengungkapkan atau melafazkan lafaz takbir. Khutbah akhir dengan cara semacam ini yang khurbizin azani Allah wa iyyakum, tidak ada riwayat kecuali sebuah hadis yang lama. Ini riwayat dari Imam Ibnu Majah dalam sunan beliau, dan hadis ini adalah hadis yang lama sehingga tidak bisa dijadikan sebagai sebuah hujjah. Alhamdulillah hadis itu tidak bisa dijadikan sebagai sebuah hujjah karena hadisnya lemah, maka kita kembali pada hukum dasar bahwa khutbah itu di salah-salah khutbah tidak ada memperbanyak lafaz takbir sebagaimana yang biasa dilakukan oleh sebagian khotib-khotib kaum muslimin. Khutbah Id adalah khutbah biasa. Jadi khutbah Id adalah khutbah biasa sebagaimana orang itu khutbah Jumat dimulai dengan alhamdulillah, kemudian di tengah-tengahnya tidak ada memperbanyak lafaz takbir kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena kalau khutbah itu adalah khutbah Id, Idul Fitri, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selesai salat beliau sudah tidak bertakbir. Adapun kalau khutbah itu khutbah Idul Adha, maka tidak ada sunnahnya juga dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau di tengah-tengah khutbah itu memperbanyak takbir kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan sebaik-baik petunjuk adalah petunjuknya Rasulullah. Baik. Masalah selanjutnya. Berkata Imam Ibnu Qayyim al-Jauziyah rahimahullah, "Wa lam yasih" dan tidak sahih di sunnati dalam sunnah Rasulullah anna khutbatal Id khutbatan yafsilu bainahuma bijilsah. Tidak sahih bahwasanya khutbah Id itu dua khutbah yang dipisahkan dengan duduk. Wal waridu fi dzalik, adapun yang datang atau yang terdapat dalam masalah ini adalah hadisun dhaif jiddan, sebuah hadis yang sangat lemah sekali. Rawahu al-Bazzar fi musnadih, diriwayatkan oleh Imam Bazzar dalam musnad Bazzar an shaykhihi Abdullah ibn Shabib, dari guru beliau Abdullah ibn Shabib, bi sanadihi an Sa'ad, dengan sanad beliau dari Sa'ad ibn Abi Waqqas anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana yakhutubu khutbatain, beliau itu khutbah dua kali khutbah, yafsilu bainahuma bijilsah, yang memotong atau memisah antara keduanya dengan duduk bentar. Wa Abdullah ibn Shabib, dan Abdullah ibn Shabib qala al-Bukhari fi, al-Imam al-Bukhari menyatakan tentang orang ini munkarul hadis, orang ini adalah orang yang munkar hadisnya. Pada bakal khutbatul Id wahidatan ala al-asli, maka khutbah Id itu tetap satu sebagaimana dasar khutbah itu adalah satu. Masalah ini pun dikenalkan oleh Allah wa iyyakum. Terjadi khilaf yang agak lumayan di kalangan para ahli ilmu. Jumhur para ulama menyatakan bahwa khutbah Id baik Idul Fitri maupun Idul Adha itu satu. Dalam artian dimulai dengan innal hamdalillah, kemudian langsung diakhiri dengan akhir khutbah yang biasa. Adapun sebagian ulama-ulama Hanabilah, mereka menyatakan bahwa khutbah Id itu kayak khutbah Jumat, dua kali khutbah. Khutbah kemudian selesai,
kemudian duduk sebentar, bangun lagi, khutbah yang kedua, kemudian selesai. Yang saya dalam masalah ini, Allahu a'lam, bahwa khutbah Id itu satu kali khutbah. Jadi khutbah Id itu satu kali khutbah, tidak dua. Kenapa? Karena pada dasarnya khutbah itu adalah satu kali. Sebagaimana dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam banyak khutbah-khutbah beliau. Dan tidak ditemukan hadis yang sahih dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang khutbah dua kali ini kecuali khutbatul Jum'ah. Sebagaimana yang ma'ruf, kecuali khutbah Jum'at sebagaimana yang kita kenal bersama. Adapun khutbah Id, maka hadis yang berhubungan dengan masalah bahwa khutbah Id itu pernah dilakukan oleh Rasulullah dua kali adalah sebuah hadis yang lemah sekali. Karena dalam sanadnya ada seorang yang namanya Abdullah bin Sabit, dan dia dikatakan oleh Imam Al-Bukhari sebagai munkarul hadis. Dan Imam Al-Bukhari kalau mengatakan seseorang menjadi munkarul hadis, maka hadis itu tinggal dua kemungkinannya. Kalau bukan lemah sekali, maka hadis itu adalah hadis yang batil atau hadis yang maulu. Jadi sini saya menyatakan bahwasanya hadis ini adalah hadis yang dhaifun jiddan, hadis yang lemah sekali, maka tidak boleh dijadikan sebagai sebuah hujjah dalam masalah ini. Jadi itu adalah sesuatu yang sahih dari Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Masalah selanjutnya, wa hulurul khutbati laysa wajiban kas-salat. Menghadiri atau mendengarkan khutbah itu tidak wajib. Sebagaimana sholatnya. Lima warda an Abdullah ibn Sa'id. Sebagaimana yang telah datang dari Abdullah ibn Sa'id. Kala beliau mengatakan, syahidul aida ma'an nabihi. Saya menyaksikan atau hadir pada waktu sholat Id bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Falamma qala salata, tatkala selesai salat, beliau mengatakan, inna nakhtub, kami akan melakukan khutbah. Faman ahabba an yajlisa lil khutbati falyajlis, barang siapa yang kepingin untuk duduk mendengarkan, maka duduklah di sini. Faman ahabba an yadhhaba falyadhhab, jadi barang siapa yang kepingin untuk pergi, maka pergilah. Qala Ibnu Qayyim, kata Imam Al-Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah ta'ala, wa rakhasa liman syahida al-'ida. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan rukhsah bagi orang yang hadir pada salat Id an yajlisa lil khutbati aw an yadhhaba. Jadi untuk duduk saat salat Id atau saat khutbah atau untuk pergi. Keterangan singkat dari Al-Imam Al-Qayyim Al-Jauziyah ini hujjatun 'azani Allah wa iyyakum. Ada beberapa hal yang perlu dicermati. Yang pertama, tidak kita ingkari dan merupakan sesuatu yang itu adalah sunnah Rasulullah dan para khulafaur rasyidin, bahwa khutbah Id itu bukan rangkaian salat. Hal ini berbeda dengan khutbah Jum'ah. Jadi hal ini berbeda dengan khutbah Jum'ah. Khutbah Jum'at adalah merupakan rangkaian salat. Oleh karena itu, kalau seorang khatib sudah naik mimbar, maka seorang itu tidak boleh untuk yalhu. Jadi tidak boleh untuk bermain-main. Tidak boleh lagi. Jadi untuk ngomong. Sudah tidak boleh lagi untuk bahkan membentak atau bahkan menasihati pada orang lain. Maka saat khutbah Jum'at tidak diperbolehkan, dan yang boleh dilakukan atau boleh melakukan itu adalah imam atau adalah khatib yang sedang khutbah Jum'at tersebut. Adapun dalam khutbah Id, maka Nabi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bilang, barang siapa yang kepingin duduk mendengarkan, maka silakan. Barang siapa yang kepingin pergi, maka silakan. Menunjukkan bahwasanya ada perbedaan antara khutbah Id dengan khutbah Jum'at. Baik, kalau begitu, yang biasa diperingatkan oleh sebagian panitia salat sebelum salat diumumkan bahwa para jamaah sekalian nanti diharapkan untuk duduk di tempat karena khutbah adalah rangkaian dari salat Id. Misalkan dari beberapa tempat sering kita dengar, maka itu mukhalafatus sunnah.
bertentangan dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam yang jelas dan tegas masalah ini. Itu masalah yang pertama. Masalah yang kedua. Sekarang yang jadi masalah tuan hadirin adalah kalau kita berada di sebuah mujtama' kayak begini. Kemudian kita salat bersama mereka. Salat-salat kemudian bulat. Dengan dalil ini. Insya'a an yadhhab wa man sya'a an yadhhab. Maka perlu hal atau ada satu hal yang perlu untuk dikenali. Yang pertama, pergi dari khutbah Eid itu tidak wajib. Hukum paling banter boleh kan itu. Rasulullah mengatakan, barang siapa yang ingin duduk maka silakan, dan barang siapa yang ingin pergi maka silakan. Tidak ada perintah untuk pergi. Yang ada bahwa orang yang duduk di situ dia akan mendengarkan ayat-ayat Allah dan mendengarkan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dibacakan dakwah dan muslimin atau dakwah dan muslimin. Ditambah lagi yang panjatin azan ya Allah wa yakum, kita adalah orang-orang yang dipandang oleh kaum muslimin yang umum sebagai talabatul ilmi. Jadi sebagai talabatul ilmi, sebagai panutan, sebagai orang-orang yang kadang-kadang dijadikan sebagai sebuah rujukan. Suatu perbuatan yang bisa menjadikan orang-orang umum atau menjadikan kaum muslimin tidak menghormati talabatul ilmi karena tidak bersikap sopan atau tidak bersikap yang lainnya, maka al-ahsan dihindari. Nah, kalau sudah mustama itu semuanya mengetahui sunnah ini, selamat siang, kalau mau pergi ya tafadhal, kalau tidak mau pergi ya tafadhal, semuanya mengetahui masalah ini, maka hukumnya tidak masalah. Kita terapkan hukum sebagaimana ada pada Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Tapi kalau memang perginya kita itu menjadikan su'ubun mereka sebelum mereka mengetahui dan sebelum mereka dikasih tahu, maka anakul Allahu alim salaf, ahsannya duduk di tempat karena menjaga hati kaum muslimin yang lainnya, padahal yang terutama sekali mereka secara umum belum mengetahui hakikat ini bahwa seorang muslim itu diperbolehkan untuk pergi dan diperbolehkan untuk duduk di tempat tatkala khutbah Eid tersebut. Allahu alam. Kalidinajani Allah wa yakum, ini beberapa hal yang berhubungan dengan masalah khutbah Eid dan berhubungan dengan masalah diperbolehkannya seorang itu untuk meninggalkan tempat bagi yang tidak kepingin untuk meninggalkan khutbah Eid tersebut. Ya, teruskan. Istima'ul Jum'ati wal Eid. Apabila hari Jum'at itu bareng dengan hari raya Eid, baik Idul Fitri maupun Idul Adha. Rawi Abu Dawud, Imam Abu Dawud, An-Nasa'i, Ibnu Majah, Ibnu Huzaimah, Al-Imam Ad-Darimi, Imam Ahmad, meriwayatkan dari Iyas Ibnu Abi Ramlah Asy-Syami, meriwayatkan dari Iyas Ibnu Abi Ramlah Asy-Syami, qala, beliau mengatakan, syahidtu Muawiyah, saya menyaksikan Muawiyah ibn Abi Sufyan. Wa huwa yas'al Zaid ibn al-Arqam. Beliau saat itu bertanya kepada Zaid ibn al-Arqam. Qal, ashahidta ma'a Rasulillah idain ijtama'a fi yawmin wahid. Apakah engkau pernah menyaksikan pada zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dua Id, maksudnya dari hari Jumat bareng dengan hari Id, karena hari Jumat dan Idnya kaum muslimin itu kumpul pada satu hari. Kala dia mengatakan hampir. Kala kaifa sana? Jadi apa yang beliau lakukan? Kala berkata Zaid, shallal Id, thumma raqasa fil Jum'ah. Beliau salat Id, kemudian beliau memberikan rukhsah pada salat Jumatnya. Fatal Rasulullah bersabda, man syaa'a an yusalli falyusalli, jadi barang siapa yang ingin salat maka boleh dia melakukan salat. Qabil badi Abi Hurairah wa huwa ini, dan dalam masalah ini ada perbuatan Abu Hurairah, ada yang diriwayatkan dari Abu Hurairah dan yang lainnya, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Berkata dalam hasyiah, wa qad sahha hadis. Hadis ini disahihkan oleh Al-Imam Ali ibn al-Madini sama fi tarhis al-hadis, sebagaimana dalam tarhis al-hadis oleh Al-Imam Ibn Hajar al-Asqalani.
Wahada ma amila bihi sahabat. Inilah yang diamalkan oleh para sahabat radhiyallahu anhum. Faqat awa Abdul Razak. Abdul Razak meriwayatkan dalam musannaf. Begitu juga dengan Ibn Abi Syaibah dalam musannaf beliau. Di sanadin sahih. Dengan sanad yang sahih an'ali dari Ali bin Abi Thalib. Annahu tama'idani fi yawmin wahid. Bahwa kumpul dua hari raya atau dua Eid pada satu hari, maksudnya Eidul Fitr dan Eidul Jum'ah. Jadi hari raya hari Jum'at itu, karena hari Jum'at adalah Eid juga. Fakala, maka boleh mengatakan man arada an yujami'a fal yujami' wa man arada an yajlisa fal yajlis. Barang siapa yang kepingin salat Jum'at, maka lakukan. Namun barang siapa yang kepingin istirahat, duduk, tidak salat Jum'at, maka lakukan. Abi Sahih al-Bukhari, dalam Sahih al-Bukhari wa nahwuhu dan yang lainnya, an Utsman dari Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Abi Sunan Abi Dawud, dalam Sunan Abu Dawud wa musannaf Abdul Razzaq dan musannaf Abdul Razzaq. Di sanadnya sahih, dengan sanad yang sahih Ali bin Zubair dari Abdullah bin Zubair annahu qala, bahwasanya beliau mengatakan Aidan ijtama'a fi yawmin wahidin. Ada dua Eid yang kumpul pada satu hari. Fajama'ahuma jami'an fija'alihima wahidan. Maka beliau Abdullah bin Zubair menggabungkan keduanya menjadi satu. Wa shalla yawmal jum'ati raq'atain bukratan salatal fitri. Jadi beliau salat Jumat dua rakaat pada pagi hari dengan menjadikannya sebagai salat Idul Fitri. Tsumma lam yajid hatta shalla al-'ashra. Beliau tidak nambah, dalam artian beliau tidak salat-salat lagi sampai beliau itu salat Asar. Qala Syaukani, berkata Imam Syaukani di Al-Awtar, dalam Al-Awtar, taqiban ala hadhihi riwayah, tatkala beliau mengomentari riwayat ini, zahiruhu annahu lam yusalli dhuhra. Zahirnya bahwasanya beliau itu tidak salat dhuhr. Sampai sini. Sanadun ajani Allahu iyyakum. Dua Eid bertemu yang dimaksud adalah kalau hari raya Idul Fitri itu terjadi pada hari Jumat atau hari raya Idul Adha terjadi pada hari Jumat. Dikatakan dua Eid bertemu karena kaum muslimin mempunyai Eid tahunan, yaitu hari raya Idul Fitri dan hari raya Idul Adha, dan mempunyai Eid mingguan, yaitu hari Jumat. Maka ketika terjadi pada hari Jumat, seakan-akan dua Eid itu bertemu. Yang jadi masalah di kalangan ahli ilmu, apabila dua Eid itu bertemu, apa yang dilakukan? Kalau orang itu sudah sholat Eid, apakah masih wajib sholat sholat Jumat, ataukah tidak wajib sholat Jumat? Ada dua pendapat yang cukup kuat di kalangan para ulama. Al-Imam Ahmad rahimahullah diikuti oleh para ulama-ulama Hanabilah yang lainnya dan diikuti oleh para ahli hadis. Pada zaman sekarang Al-Imam Syaukani rahimahullah ta'ala, Syekh Siddiq Hasan Khan, Al-Imam Al-Albani, dan ini pendapat yang rasa menyebar pada zaman sekarang, bahwa kalau orang itu sudah salat Idul Fitr atau salat Idul Adha, maka kewajiban salat Jumat gugur. Kalau mau ya silahkan, kalau tidak mau ya enggak apa-apa. Itu mazhab yang pertama. Mazhab yang kedua, ini rata-rata mazhab jumhur fuqaha, mazhab Hanafiyah, Al-Malikiyah, Syafi'iyah. Mereka mengatakan bahwa salat Jumat tetap wajib bagi orang-orang yang wajib Jumat. Jadi salat Jumat itu tetap wajib dilakukan meskipun pagi harinya sudah salat Id bagi orang yang wajib melakukan salat Jumat. Jadi yang dibenarkan oleh jumhur fuqaha, mereka menyatakan pertama, Id itu sebuah kewajiban dengan anggapan bahwa Id itu adalah wajib hukumnya karena khilaf besar itu banyak. Jumat pun sebuah kewajiban.
hari itu ada dua kewajiban, maka tidak saling menggugurkan. Itu dalil mereka yang pertama. Dalil mereka yang kedua, dalil mereka yang kedua, mereka menyatakan bahwa Allah Subhanahu wa taala dalam banyak ayat, atau Allah Subhanahu wa taala dalam salah satu ayatnya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam secara tegas menyatakan tentang kewajiban salat Jumat. Dan kewajiban salat Jumat ini sesuatu yang yakin, tidak bisa dibatalkan kecuali dengan sesuatu yang yakin juga. Jadi tidak bisa dibatalkan kecuali dengan sesuatu yang yakin juga. Dari situ, maka sebagian ahli ilmu menyatakan, kalau begitu, orang yang sholat Id tetap wajib untuk sholat Jumat. Apa madzhab yang sahih dalam masalah ini? Madzhab yang sahih akuan dalam masalah ini, insya Allah dalam madzhab jumhur muhaddisin, yang menyatakan bahwasanya kalau Id bertemu, dua Id bertemu, maka orang yang tidak melakukan sholat Id, maka gugur bagi dia kewajiban sholat Jumat. Yang pertama, jalan yang kita pakai adalah hadis yang diriwayatkan oleh Abu Dawud, Ibnu Nasa'i, Ibnu Majah, Ibnu Huzaimah dan yang lainnya. Bahwasanya Muawiyah bertanya kepada Zaid bin Arqam, dan dua-duanya adalah sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahwasanya Zaid bin Arqam mengatakan, "Tatkala Id itu terjadi pada hari Jumat, maka Rasulullah mengatakan, 'Man syaa'a an yusalli falyusalli.'" Hadis ini, ikhwan, diperselisihkan oleh para ahli ilmi tentang kesahihannya. Jumhur ahli hadis lebih cenderung untuk mengatakan baik. Jadi jumhur ahli hadis lebih cenderung untuk mengatakan hadis ini lemah. Sedangkan para ulama menyatakan hadis ini sahih sebagaimana dinukil oleh Syekh Ali di sini dari Al-Imam Ali Ibn al-Madini, dan Ali Ibn al-Madini adalah gurunya Al-Imam Al-Bukhari. Bahkan beliau adalah orang yang menyuruh muridnya Imam Al-Bukhari ini untuk mengumpulkan hadis sahih, sehingga beliau mempunyai inisiatif untuk menulis kitab Sahih Al-Bukhari. Jadi yang menyuruh beliau untuk menulis kitab Sahih Al-Bukhari adalah guru beliau, Al-Imam Ali Ibn al-Madini. Jadi, kalau memang hadis ini sahih, ikhwan, maka masalahnya jelas. Jadi kalau memang hadis ini sahih, maka masalahnya jelas. Yaitu, orang yang sudah salat Id, maka gugur bagi dia kewajiban salat Jumat. Kalau memang hadis ini sahih. Baik. Dengan anggapan bahwasanya hadis ini lemah, maka berarti tidak ada satupun hadis yang marfu' kepada Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam tentang berkumpulnya Id pada saat hari Jumat. Berarti kita pindah sekarang kepada hujah-hujah yang selanjutnya. Syekh Ali memaparkan beberapa asar sahabat. Beliau memaparkan asar dari Ali bin Abi Thalib, memaparkan asar dari Utsman, memaparkan asar dari siapa ini? Abdullah ibn Zubair. Tapi sebenarnya ada sebuah asar, ini ada sebuah asar yang lebih kuat dari ini semua, terlewatkan dan mungkin jadi tidak ditulis oleh saya. Dan asar dari Atha ibn Abi Rabah. Asar dari Atha ibn Abi Rabah. Beliau mengatakan, "Shalla bina ibn Zubayr." Abdullah ibn Zubayr salat mengimani manusia. "Fi yaumi Idin, fi yaumi Jum'ah." Jadi pada saat hari raya Id dan hari itu hari Jumat. "Awwalan nahar," pada pagi hari. "Thumma rahna ila al-Jum'ah." Kemudian kami, jadi para tabi'in saat itu pun berangkat salat Jumat. Malamnya khurus, ternyata Abdullah ibn Zubair tidak mau keluar, tidak keluar. Pasal lainnya wahdana, kami pun salat sendiri. Wakana Ibn Abbas di Ta'if. Saat itu Ibn Abbas berada di kota Ta'if. Dan Abdullah ibn Zubair jelasnya ada di kota Mekah. Falamma qadima, tatkala Abdullah ibn Abbas balik pulang ke kota Mekah, zakarna lahu dzalik, maka kami menyebutkan hal ini kepada beliau, yaitu kejadian yang dilakukan oleh Abdullah ibn Zubair bahwasanya beliau tidak keluar salat Jumat karena pada harinya sudah salat Id. Maka Abdullah ibn Abbas mengatakan, "Ashabat sunnah," dia telah sesuai dengan sunnah.
فبلغ ذلك ابن الزبير خطوة ابن عباس ini sampai kepada Abdullah ibn Zubair. فقال maka beliau mengatakan ra'aitu Umar ibn al-Khattab. Saya mendengar atau saya melihat Umar ibn Khattab إذا استمع عيدان صنع مثل هذا. Apabila kumpul dua ini maka beliau berbuat semacam perbuatanku ini. Baik ya kawan, hadis ini adalah hadis yang lebih kuat daripada hadisnya Ali, daripada hadisnya Utsman, dan daripada hadisnya Abdullah ibn Zubair yang dibaparkan di sini. Yang anda maksudkan adalah tatkala Atha ibn Abi Rabah, mufti tabi'in yang ada di kota Mekah, mufti Masjidil Haram. Saat itu khalifah adalah Abdullah ibn Zubair sebelum dia dikudeta oleh Abdul Malik ibn Marwan. Pemerintahan beliau, pusat pemerintahan ada di kota Mekah. Beliau tatkala mengimami salat Id atau tatkala salat Id terjadi pada hari Jumat, pagi harinya beliau salat. Kemudian pada waktu siang, pada waktu salat Jumat, orang-orang kaum muslimin di antaranya Atha bin Abi Rabah pergi ke masjid untuk salat Jumat. Ternyata Abdullah bin Zubair tidak datang-datang. Karena tidak datang-datang, maka mereka pun salat sendirian. Jadi salat Jumat sendirian maksudnya tanpa imam. Bukan yang tanpa imam ya kawan, tanpa khalifah. Jadi imam yang ada saat itu. Nah, itu Abdullah bin Abbas ada di kota Taif. Setelah mereka atau setelah beliau pulang ke kota Mekah, orang-orang pada bertanya kepada Abdullah bin Abbas tentang kejadian tadi. Maka beliau mengatakan ashabatun nahiyati yang ini jadikan sebagai hujjah. Lafaz seorang sahabi ashabat sunnah itu adalah dihukumi marfu. Jadi lafaz seorang sahabi, lafaz seorang sahabat, kalau dia mengatakan minas sunnati hakadha, termasuk perbuatan sunnah itu begini, atau kalau seorang sahabat mengatakan ashabat sunnah, dia telah sesuai dengan sunnah, maksudnya adalah sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagaimana itu telah ma'ruf dan masyhur di kalangan para ulama-ulama usul. Sebagaimana salah satunya dibawarkan oleh Al-Imam Ibnu Qudamah oleh dalam kitab beliau Raudhatun Nadhir, bahwasanya beliau mengatakan kalau seorang sahabi mengatakan minas sunnah, maka yang sahih itu adalah sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan dengan sangat bagus dikatakan oleh Al-Imam Syaukani dalam Isadul Fuhul. Kalau begitu ya Ibnu Bidan azanillahu iyyakum, berarti perbuatannya Abdullah ibn Zubair ini adalah marfu' kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan bukan cuma mauquf kepada seorang sahabat. Dengan perkataan Abdullah ibn Abbas ashabah as-sunnah. Dengan ini maka kelemahan hadis Muawiyah tadi seandainya pun lemah kita tutup dengan athar dari Abdullah ibn Abbas tatkala beliau mengatakan ashabat sunnah. Itu dalil yang kedua. Ditambah lagi apa yang azani Allah wa iyyakum. Ditambah lagi asar dari Abdullah ibn Zubair di sini itu kalau bisa akan kita hukumi sebagai hukum, akan kita hukumi sebagai hukum ijma. Kalaupun bukan ijma qari maka ijma sukuti. Kenapa? Karena Abdullah ibn Zubair saat itu adalah khalifah. Jadi setelah wafatnya atau saat itu adalah khalifah yang ada di kota Mekah. Karena mau cerita khilafah panjang, al-muhim beliau saat itu adalah khalifah. Dan beliau wafat di dalam Masjidil Haram, kudeta, dikudeta oleh Abdul Malik ibn Marwan. Yang penting, perbuatan seorang khalifah. Padahal saat itu di kota Mekah ada para sahabat-sahabat besar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di antaranya adalah Abdullah bin Abbas. Perbuatan seorang khalifah tanpa ada satu pun riwayat dari seorang sahabat yang mengingkarinya, minimalnya akan kita masukkan ke dalam ijma' sukuti. Kalau tidak bisa kita masukkan ke dalam ijma' sharih, maka alal aqal ini paling tidak perbuatan ini adalah penguat tentang hal-hal tersebut. Ditambah lagi dengan riwayat dari Ali, riwayat dari Utsman, riwayat dari yang lain yang menunjukkan atau yang semakin menguatkan bahwa itu adalah perbuatan para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam yang menguatkan sesuatu yang marfu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Maka yang diklaim oleh jumhur ahli ilmi, yang diklaim oleh para ulama, ahli jumhur fuqaha
yang mereka mengatakan tidak ada dalil yang mengukurkan salat Jumat, maka sebenarnya ada dalil. Jadi sebenarnya ada dalil. Seandainya hadis Muawiyah itu sahih, maka itulah yang kita pakai. Kalau memang hadis itu dhaif, maka yang kita gunakan adalah ucapan Ibnu Abbas, ashabah, as-sunnah, karena ucapan beliau atau ucapan seorang sahabat ashabah sunnah adalah sesuatu yang marfu' kepada Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Maka yang sahih insyaallah ini rajih adalah mazhab jumhur muhaddisin yang menyatakan kalau sudah salat Id, maka salat Jumat gugur. Gugur dalam artian tidak wajib untuk melakukan salat Jumat, tapi boleh untuk dilakukan. Ini tapi boleh untuk dilakukan. Kemudian ajani Allah yakum. Masih ada beberapa masalah yang berhubungan dengan masalah ini. Ini panjang. Diingatkan anak pada pertemuan dulu, insyaAllah. Yang pertama, kalau memang tidak wajib untuk sholat Jumat, apakah wajib untuk sholat duhur atau tidak? Itu masalah yang masih perlu dibesarkan. Dalam artian kalau sudah sholat Id, kemudian dia tidak sholat Jumat, apakah wajib sholat duhur ataukah tidak sholat sampai sholat asar? Itu masalah yang pertama. Yang kedua, bagaimana kalau orang itu tidak salat Id, padahal di tempat tidak ada salat Jumat? Masalah yang kedua. Yang ketiga, sunnah bagi imam melakukan salat Jumat ataukah tidak? Itu masalah ketiga. Sebetulnya itu masalah selanjutnya yang berhubungan dengan masalah yang akan dibaparkan oleh Syekh rahimahullah ta'ala. Atau masalah yang keempat, saya ingat bahwa pada hari Jumat itu yang pokok itu sholat Jumat ataukah sholat duhur. Insyaallah subhanahu wa ta'ala kita bahas pada pertemuan besok di dunia subhanahu wa ta'ala. Sholat jika di masjid ditegakkan sholat Jumat, apa boleh kita tidak ikut sholat Jumat? Nah, katakan di awal mazhab yang sahih dalam masalah ini bahwa sholat Jumat duhur bagi orang yang telah sholat Id. Kalau memang gugur, maka kalau memang di masjid masih diadakan sholat Jumat bagi dia yang mau untuk sholat Jumat, takallah. Bagi yang tidak mau untuk sholat Jumat, ya takallah. Jadi meskipun anda katakan bahwa kalau mau keluar dari silasnya para ulama, maka sholat Jumat saja. Karena ada perbedaan yang sangat tajam di kalangan ahli ilmi mengenai ini. Tapi kalau berpegang kepada mazhab yang sahih, insyaallah subhanahu wa ta'ala, bahwa salat Jumat itu gugur, berarti dia tidak wajib untuk melakukan salat Jumat. Apakah ada isi khutbah Id itu yang khusus? Secara umum, khutbah Id itu dimulai dengan pujian kepada Allah. Dan yang paling sunnah adalah dimulai dengan khutbatul hajah. Ini sunnah yang sudah banyak orang meninggalkan, meskipun alhamdulillah saat ini mungkin sudah banyak yang melakukan, dan alhamdulillah seperti ini. Itu yang pertama. Kemudian sebagaimana khutbah-khutbah biasa memerintahkan orang untuk taat kepada Allah dan lain-lain, berwasiat kepada mereka, membacakan ayat-ayat Allah, membacakan sunnah Rasulullah, melarang mereka dari perbuatan kemungkaran, terutama ikhwan yang berhubungan dengan masalah yang sedang dihadapi mereka. Jadi karena termasuk sunnah bagi seorang yang khotib itu ngomong atau berbicara tentang sesuatu yang sedang mereka hadapi. Boleh-boleh saja. Jadi orang sholat Id, khutbah Id, tidak nyangkut sama sekali dengan masalah Ramadan, tidak nyangkut sama sekali masalah Id, tidak ada masalah. Akan tapi yang paling pas adalah orang itu berbicara mengenai masalah-masalah sama ini. Kemudian selanjutnya, sebelum ditutup, maka sunnah bagi seorang khatib untuk memberikan wasiat khusus kepada kaum wanita. Jadi untuk memberikan wasiat khusus kepada kaum wanita, karena dulunya Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam tatkala beliau itu khutbah Id, maka beliau selesai khutbah kepada kaum laki-laki dan wanita secara umum, maka beliau pergi ke kaum wanita lalu mengatakan, wahai kaum wanita sekalian, bersabarlah, karena ini saya melihat kebanyakan penduduk neraka adalah orang-orang dari kalangan kalian.
menunjukkan bahwa ini ada wasiat khusus bagi kaum wanita dalam khutbah Id tersebut, baik Idul Fitri maupun Id Allah. Imam dan khutib salat Id berbeda sebagaimana kebanyakan yang terjadi sekarang ini. Apakah hal ini termasuk bid'ah? Anda katakan ya, Huan, yang khilafus sunnah, yang berbeda dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang terjadi saat ini banyak. Yang pertama, dikeluarkannya mimbar itu tidak sesuai dengan sunnah Rasulullah. Yang kedua, mimbarnya apa? Mimbar apa? Bukan mimbar Rasulullah. Jadi bukan mimbar menggunakan tiga tingkat. Yang ketiga, termasuk juga khilaf sunnah yang banyak sekarang terjadi hubungan dengan masalah itu, khatib itu memulai khutbahnya dengan takbir dan memperbanyak salah-salah khutbah itu dengan takbir. Dan selanjutnya, antara imam dengan takbir atau antara imam dengan khatib berbeda. Dan itu khilaf sunnah baik untuk sholat Jumat maupun untuk sholat Id. Kalau memang mereka melakukan itu dan mereka mengetahui bahwa itu bertentangan dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka bisa saja terjerumus kepada perbuatan bid'ah. Karena kita tahu bahwa orang yang melakukan itu pasti menyangka lebih baik. Dia akan menyangka, nah khotib itu bacaannya kurang bagus gitu, maka yang jadi imamnya fulan, sedangkan jadi khotibnya fulan. Begitu, dengan harapan akan lebih bagus. Dengan harapan akan lebih bagus inilah yang menyebabkan seseorang itu bisa terjerumus kepada perbuatan bid'ah yang dilarang oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apakah termasuk sunnah seorang khatib itu mengatakan sebagaimana dikatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kami mau khutbah, barang siapa yang mau duduk maka silakan, barang siapa yang mau pergi maka silakan. Sebagian ahli ilmu menyatakan termasuk sunnah seorang khatib mengatakan ini sebelum mulai khutbah. Jadi setelah khutbatul hajah gitu, kemudian sebelum meneruskan khutbahnya ngomong dulu, kami akan meneruskan khutbah mungkin setengah jam, mau pergi fadlal, mau duduk di sini tafadlal. Sebagian ahli mengatakan sunnahnya seorang khutib mengatakan semacam itu yang dikatakan oleh sebagian ahli ini. Nanti pernyataan itu yang jelas ya, ikhwan, itu pernah dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi apakah hal ini itu menjadi sebuah sunnah mutawidah yang berlaku setiap kali harus begitu, ataukah cukup kaum muslimin itu mengetahui bahwasanya boleh pergi, tidak perlu ucapan semacam itu adalah hal nomor yang perlu untuk ditinjau ulang. Allah, tolong jelaskan dengan singkat tentang i'tikaf. Dengar, i'tikaf hanya di 3 masjid. Masih ini panjang konsep dengan jenis ulang riyakum panjang dan berkelebihan. Alhamdulillah masih ada waktu. Aku lalu mengkhasaran bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala firman, wa antum aakifuna fil masajid wa la tubashiruhunna wa antum aakifuna fil masajid. Janganlah kalian kumpul kepada wanita dalam masjid jina, sedangkan saat itu kalian sedang i'tikaf di masjid. Ayat ini adalah pokok dasar tentang i'tikaf itu harus berada di masjid. Berangkat dari ayat ini, penafsiran para ulama banyak sekali. Sebagian ahli ilmu menyatakan i'tikaf itu yang penting masjid. Yang penting masjid. Baik masjid yang digunakan untuk salat Jumat maupun masjid yang tidak digunakan untuk salat Jumat. Maka dia makan. Maka yang kedua menyatakan bahwa tidak, masjid di sini adalah masjid yang digunakan untuk sholat Jumat saja. Adapun masjid yang tidak digunakan untuk sholat Jumat tidak boleh digunakan untuk sholat Id. Baik. Nabi Aswan kedua mazhab ini menyatakan bahwa kalau masjid dalam rumah itu tidak sah. Masjid ini di dalam rumah itu kamar kecil. Dan kamar kecil itu biasa ya, dua kamar yang bentuknya kecil yang biasa untuk sholat. Ada sebuah mazhab yang nyeleneh. Ada kata nyeleneh kalau memang aneh.
dinyatakan sebagian ahli ilmi bahwa salat atau i'tikaf di ruangan khusus untuk salat di dalam rumah boleh. Cuma tadi yang ketiga. Madzhab yang keempat, sebagian ahli ilmi menyatakan tidak boleh apa itu i'tikaf kecuali di tiga masjid. Ini yang saya ingat karena saat itu madzhab ada enam madzhab tapi lupa. Baik ya kawan. Madzhab yang pertama berdalil dengan keumuman ayat. Allah Subhanahu wa taala firman wa antum atifuna fil masajid. Al masajid dalam bahasa usul fikih itu am atau mutlak. Sebuah ayat yang sifatnya mutlak umum, yang penting masjid. Tempat yang digunakan untuk salat lima waktu. Tapi tidak digunakan salat Jumat. Itu masjid atau bukan masjid? Jawabannya masjid, kalau masjid ya udah. Tapi urusan. Ulangan ayat menunjukkan bahwasanya ini boleh digunakan untuk i'tikaf karena keumuman firman Allah Subhanahu wa taala wa antum atifuna fil masajid. Dalil yang digunakan oleh madzhab para ulama kita yang menyatakan tentang tidak boleh digunakan kecuali masjid al-jami', masjid yang digunakan untuk salat Jumat. Dalil mereka satu, sahih bahwasanya sifatnya ayat itu sifatnya umum. Jadi bukan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang orang itu keluar i'tikaf atau keluar dari tempat i'tikaf kecuali sesuatu yang tidak bisa dilakukan di dalam masjid. Contohnya kencing. Nah, atau makan kalau memang tidak ada yang nyeteri makanan ke rumah atau masjid atau yang lainnya, sesuatu yang tidak mungkin dilakukan di dalam masjid, maka saat itu boleh keluar. Adapun yang masih bisa, maka tidak boleh keluar. Kalau memang bisa memilih masjid yang salat Jumat tidak harus keluar, maka kewajiban seseorang adalah untuk tetap berada di dalam masjid untuk salat Jumat, dan itu tidak bisa dilakukan kecuali di sebuah masjid jami. Itu dari ahlul ilmi. Adapun para a'immatuna yang menyatakan bahwasanya i'tikaf itu tidak boleh kecuali di dalam masjid, ini berdalil dengan sebuah hadis la i'tikafa illa di salah satu masjid. Tidak i'tikaf atau tidak boleh i'tikaf kecuali di tiga masjid, yaitu Masjidil Haram, Al-Masjid An-Nabawi, dan Al-Masjid Al-Aqsa. Saya biar kawan, mana yang sahih dari semua wajib ini? Aqulallahu alam wassalam. Wajib jumhur ahmad. Allahu alam. Kemudian bahwasanya semua masjid boleh digunakan untuk i'tikaf meskipun ahsannya Masjidil Jami. Dengan pemaparan yang kita paparkan di depan untuk menyatakan bahwa ahsannya kalau memang orang itu bisa tetap berada di masjid tatkala salat Jumat, kenapa dia harus memilih masjid-masjid yang lain? Kalau asal dalam masjidnya adalah masjid yang digunakan untuk salat Jumat. Adapun madhab yang dikuatkan oleh Imam Al-Albani rahimahullahu taala dalam banyak kitab beliau tentang tidak diperbolehkannya i'tikaf kecuali di tiga masjid, maka kita bisa menjawab beberapa hal. Yang pertama, hadis itu diperselisihkan oleh para ulama tentang sahih dan tidaknya. Hadis itu diperselisihkan oleh para ulama tentang sahih dan tidaknya. Itu yang pertama. Kalau memang hadis itu lemah, tidak ada masalah. Dan anggaplah hadis itu sahih. Berarti bisa jawaban yang lain. Kalau memang hadis itu sahih ya kawan, maka lihatlah bahwa lafaz la i'tikaf la itu la nafiyah lil jism. Sedangkan la an-nafyu, la yang menunjukkan penafian, itu dalam bahasa Arab, jadi itu dalam bahasa Arab mempunyai tiga arti. Yang pertama, jadi nafyul wujud. Yang kedua, nafyul sihah. Dan yang ketiga, nafyul kamal. Al-asal la an-nafiyah itu dibawa kepada nafyul wujud. Tidak ada bentuknya. Ketika kita mengatakan la ilaha illallah, itu nafyul wujud. Bahwa tidak ada memang wujud ilah yang berhak disembah kecuali Allah Subhanahu wa taala.
Ketika kita mengatakan la saliba fil qasli, itu nafil wujud. Jadi memang tidak ada wujud seorang salib di dalam qasl. Baik, al-asal sebuah la an-nafiyah itu dibawa kepada nafil wujud. Kalau memang tidak bisa untuk kita bawa kepada nafil wujud, maka lari kepada kedua, yaitu nafil as-sifah. Tidak sah. Semacam sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la salata liman lam yaqra di Fatihatil Kitab. Ini tidak ada salat bagi orang yang tidak membaca surat Al-Fatihah. Orang yang akuan yang tidak membaca surat Al-Fatihah, tatkala salat wujud salatnya ada, karena dia gerak, karena dia rukuk, karena dia sujud, wujud dari salatnya ada, akan tapi tidak sah. Kalau memang wujud salatnya ada, maka berarti la di situ tidak bisa kita kebawa kepada la nafiyul wujud, tapi harus dibawa kepada nafiyul as-sifah. Baik. Kalau memang tidak dibawa atau tidak mungkin dibawa kepada nafiyul wujud, dan tidak mungkin dibawa kepada nafiyul as-sifah, maka baru dibawa kepada nafiyul kamal, tidak sempurna keimanan. Misalkan firman sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Tidak beriman salah seorang di antara kalian itu bukan nafsi wujud, bukan nafsi sehat, tapi nafsi iman. Yang jadi pertanyaan sekarang, la di sini itulah yang mana? Apakah kita bawa kepada lam yang pertama, bahwa la ihtikaf wujudan, ataukah kita bawa kepada la yang kedua, yaitu la ihtikaf sahihan, ataukah kita bawa kepada la yang ketiga, la ihtikaf kamilan? Ini yang perlu dipermasalahkan. Ini yang perlu untuk dibahas tajam mengenai masalah ini. Tinjauan syariah, kawan, mengizinkan azan yang Allah waliyakum. Tinjauan syariah. Yang paling dekat Allah wa alam bisawab. Yang paling dekat Allah wa alam bisawab. Bahwa yang paling dekat di sini adalah pada la yang terakhir. Kenapa? Yang pertama, la ihtikafa kamilan atau la ihtikafa afdal. Yang pertama, jamahir. Jadi mulai sejak zaman para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, pada zaman tabi'in dan pada zaman-zaman setelahnya, tidak ada yang mengucapkan mazhab semacam ini kecuali beberapa orang. Yang anaknya tiga, tapi ada dua, anak sekarang dua. Al-Imam Tabari dengan Ibrahim An-Nakhai. Padahal Ibrahim An-Nakhai ini sendiri itu pernah, ingat Allah alam, pernah i'tikaf di luar Masjid An-Nabawi dan di luar masjid-masjid yang lain. Adapun jamaahul muslimin itu mereka i'tikafnya di atau memperbolehkan masjid itu, masjid-masjid yang lainnya, meskipun bukan Masjid Al-Haram, Masjid Nabawi dan masjid yang itu. Itu inilah yang pertama yang menjadikan kita harus melarikan nafsu sehat menuju kepada nafsu kamal. Hidupannya akuan, bahwasanya nafsu di situ dibawa kepada nafsu kamal itu sering diucapkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Di antaranya adalah tatkala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la riba illa fi nasihah, itu jumhur ahli ilmi dengan tafsir la riba asyaddu. Jadi bukan la riba yang lainnya, la riba asyad illa riba an-nasihah. Wallahu a'lam. Ini adalah mazhab jumhur para ulama kita, dan ana sampai sekarang masih cenderung untuk mengatakan bahwa i'tikaf itu boleh dilakukan di al-masajid meskipun bukan al-masajid as-salasah sesuai dengan mazhab jumhur para ulama. Adapun hadis tadi, maka itulah yang kami katakan. Syekh Utsaimin rahimahallahu taala tatkala beliau ditanya tentang hadis ini, maka beliau mengatakan dengan jawaban singkat, hadis itu diperselisihkan kesahihannya. Anggaplah sahih, maka beliau mengatakan takwilnya, kata beliau, adalah la atika fanawar. Takwil ini pun butuh untuk diteliti ulang. Tapi beliau mengatakan la atika fanawar, bahwa yang tidak diperbolehkan untuk atika
yang tidak dibolehkan untuk i'tikaf selain di masjid itu adalah i'tikaf nazar. Dalam artian orang itu kalau mau i'tikaf, kemudian wallahi saya mau i'tikaf di masjid bulan gitu, menentukan tempatnya, maka itu tidak boleh kecuali di tiga masjid tadi. Adapun kalau i'tikaf tanpa nazar, maka hal itu diperbolehkan di masjid-masjid yang lainnya, dan sekali lagi kita dalam mazhab jumhur para ulama kita yang ada pada Allah waktu. Baik, jadi itu yang bisa saya paparkan pada saat ini. Allah wajibkan insyaAllah subhanahu wa ta'ala dilanjutkan pada pertemuan-pertemuan depan di izni subhanahu wa ta'ala. Kita akhiri subhanahu wa ta'ala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.